Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladhi ihtara al-ulama min ibadihi al-mu'minin faj'alahum khadamatan li hadha ad-din wa li nusratihi wa himayatihi qa'imin wa rafa'ahum fid dunya wal akhirati fawqa darajati al-akharin. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين الذي يرجع إليه سند علماء المحققين المعتبرين وعلى آله وصحبه الذين حرروا هذا الدين وتمسكوا بالحبل المتين إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي الأكرم والرسول الأعظم من أكرم عالما فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله ومن أكرم الله فمأواه الجنة. سماحة العلماء المحترمين ومسيخنا المعتظمين برا علم برا علماء برا مشايخ ونغص بذكري اختراما وتعظيما فلاسف فندق بسانترين درو رشاد كي حجي حسن رشيدي بسرطة جلجلان كلرقى بسرنا الذين أقول من أصم قلبي سمعا وطاعة. Dan tidak lupa juga kepada jajaran pengurusan pondok pesantren Darul Rasyad Al-Ustaz Abdul Wahid beserta staf-stafnya asatid wal asatidah santriwan santriwati yang juga kami hormati dan juga kami ta'zimi. Dan tidak lupa juga kepada segenap tamu undangan beserta wali santri yang dengan hadir pada kesempatan malam hari ini yang mana kami tidak bisa menyebut namanya satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum-antum semua. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yuqra'un 'indallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kini kita bisa berpadu selayang padang di satu majlis yang insyaallah penuh dengan berkah ini dalam rangka Idul Kutub Pondok Pesantren Darul Rasyad tahun ajaran 2022-2023. Besar harapan mudah-mudahan dengan adanya momen seperti ini mereka bisa menggali potensi dan harapan untuk menjadi kader-kader masa depan dan juga bisa menjadi sebuah jembatan untuk menuju gerbang kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya
salawat serta salam semoga selalu terhentai dan tertuju kepada legendaris agungsan reformasi dunia, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Beliau manusia tetapi sejatinya bukan manusia, sosok figur sentral terbaik, dan beliau telah sukses dalam memperjuangkan umatnya sehingga beliau telah menjadi rahmatan lil alamin yang mengangkat harakat dan martabat kita dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan ilmiah, yakni dengan adanya agama Islam wal iman. Besar harapan dan impian, mudah-mudahan kita semua termasuk barisan dari umat beliau yang mendapatkan sempat di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk tidak menyita detik waktu yang terus berlalu, di sini kami sebagai MC atau mukadimul bernamis akan menyusun acara yang insyaallah akan diselenggarakan pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan di Suratul Fatihah. Menduduki acara kami yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Berikut acara kami yang ketiga yaitu acara inti Ihlalul Kutub Pondok Pesantren Darul Rasyad. Dan berikut acara kami yang terakhir yaitu penutup atau doa. Demikianlah adanya format-format mata acara yang akan diselenggarakan pada kesempatan malam hari ini. Maka untuk tidak menyita waktu yang terlalu banyak, di sini kami akan menyusun acara yang mana acara yang pertama pembukaan yang mana akan dilantunkan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Abdul Syafiq. Kepada beliau Alif Zamarul Makan Kali Tepat Baru Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti wa ashabi rabbil muslimin wal malaikati muqarrabin wal alamin amilin wa syuhada wa siddiqin thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa jami abaina wa ummahatina wa jami ahlina man awsana li sayyidil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat thumma ila arwahi masyayikh sabalakum masyayikh al-rasad sabiqan lahiqan syekhina syekh rasyidi bijina syakati bijina syekh hasan basri wa syekh qani basri bijina syekh abdazid bijina syekh tudin wa usulihim wa furu'ihim wa man ittaba ilayhim wa man zarahu wa man ahabbahu syekhina lahum al-fatiha a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kalabar bunga ateh asyakor daka Allah subhanahu wa ta'ala juga nan kalaban bangga ate selawat serta salam mantermu keselalu ia teraki dengan jim Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula ban ajunan saja serang Allah subhanahu wa ta'ala bisa evaluin kemampuan keangkui alat senaki pan berapaan kebagusan diantarana nyaksain kegiatan-kegiatan bagus seberkaitan kelaban ibadah sepaling muljah muka Allah subhanahu wa ta'ala yang kika intoh ajar ilmu kelaban hasil ajar ilmu maka sebagian santai pada seampun alaksana aki dan ampun adaftar dan kegiatan rutin seelaksana aki setiap setahun sekalian 6 bulan Sa'ban atau bulan Rabah. Alhamdulillah ampun mulai diresmikan malam Sabtu. Insyaallah akhir untuk tahun makin lestarina kan dilaksanakan di setiap malam. Insyaallah sampai malam Jumat. Tapi malam Jumat kak itu wisuda. Wisudana santri sampun tahfid atau apal Al-Qur'an sebanyak 10 juz. Alhamdulillah. Sabar malam Jumat. Nabi malam, sebelum ah, ikhlas entah tah fitul koto sebagian kitab ampon pada saya ampon kita apal. Alhamdulillah. Kau dah berajunan senajan sebagian berista apal. Tidak usah ngocak sampai mengikuti kulit dipikir bersah apa lagi. Termasuk kalah kulit kesantri. Kulit santri sah apa, kulit dipikir tak apa. Tapi gula berbanding dengan saja. Ampun berusaha membuktikan kelebihan. Berusaha hadir. Berusaha nyaksain kali itu minang kabukti cek bahwa kulban panjenengan senajan tak apal senang dia ke orang yang seapal ke kita. Insyaallah kalau menjanjin Allah saya berdepakkan yang kusteh mulai berdua ke orang maka abad bekal ibukolong buat orang saya kelebu mulai berdua orang ahli apal kitab iki insyaallah kulban sampai ibukolong buat orang ahli apal ke ahli ilmu lebur ke ulama, walaupun ulama. Alhamdulillah. Sejelas sikap iman berhubung ilmu kat itu termasuk ibadah. Malah ibadah sepaling mulia orang ajar ilmu. Kita menonton barisnya suara kemantar muka berlebar panjang saja pada kebagian suara kena ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Untuk malam makin Iklanul Kutub sebenarnya Ma'had dan Rosat malam makin yakni malam Ahad banyakan manikah sepanah batang manabi malam Sabtu banyakan 6 ekor selalu malam 6 ekor peserta untuk malam makin banyakan rasa apa
berapa? 6 ekor juga, alhamdulillah. Berarti jika suatu tanda bahwa santriwan dan santriwati darurat sami-sami semangat untuk belajar ilmu. Alhamdulillah. Sejelas bunga. Yang sepono bunga. Kuda tibi mangi bani asli raya kena kandung ini kan roh bunga. Senajan ustaz tetas lain balikah ben santri-santri senyap seen bunga aja. Bunga ben ngat asli ngaki kancana apal sebagian kita. Nah boleh ring sepona cung bunga. Bunga jadi kakor yang selanjaan. Ini kalau bunga. Alhamdulillah. Menteri tetia tergolong dari anak-anak. Saya ahli bunga dari konsepto. Amin amin ya rabbal. Amin. Jadi semakin nikah sebekal ailan banyakan 6 lekor peserta dari program Al-Mifta berada saya berangkat dari program At-Tanzil. Saya ada Daiki Daiki berni dia pikir At-Tanzil karena apa? Mitodenya kita nika ngakui kitab At-Tanzil berni mitode tipiki tipiki ini kan kipat dengan nyama coba ada nyama-nyama apa-apa anapa? Yang kui ni yoga yang At-Tanzil setemor yoga Al-Miftah polena mitodena ngakui dari kitab sampai sebut kiburu sebabnya apa? Makle tak tergolong dari cap-cap-cap orang pada ban kacang dia rumah kacang dia rumah lupa apa namanya? Lupa kulitnya. Paling kalau lewat ing kol ing ibu bang tak yang kui pada bulan kerja kan malay baik ing kolet kol ing ibu bang baikan. Jadi kita tetap akan selalu dibaca yang mempunyai memberi jasa ke pesantren Darurat tetap dibaca. Alhamdulillah. Jadi tak yang mati. Jadi menampi Al-Miftalika metode muncul dari pondok Sidogiri. Abah Has mengkaji tentang ilmu alat, ilmu nahu, supaya santri cepat kenal dan bacaan-bacaan kitab gundul. Ini kan nyaman lah. Ngakui Al-Miftah. Manabi At-Tanzil di metode se membahas mengkaji tentang pembacaan Al-Qur'an supaya tepat dan mengenal dan hukum-hukum bacaannya. Nyaman lagi itu dan kitab atan. Bani nyaman lagi itu bani kitab TPK bani. Angkat nih yoga tanzil. Saya ini. Jadi bulan sambil nikah pun ibu ya sambil situ ngoreng cepang cepang lepai. Nyaman nanan daki orang syukur tak asal kalangkung. Oke, sehat itu. Jelas ke? Alhamdulillah. Kireng, moslawat arang-sarang, mantar muka, kalaban banyak, kalaban berokana, mantar selawat secara arang-sarang, kegiatan kan itu, ya Allah Ta'ala, yang paling lancar, saya itu tetapin kalaban berokah, amin Allahumma, amin. Kireng, Lora Kayis, apa? Erik siap mau sarang-sarang? Lawan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Cukup supaya kita tambah malam karena peserta dapat sebanyak 6 ekor. Oke. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Untuk carana anu kan unik. Jadi setiap peserta jika diberi kesempatan untuk ditanya aki sebanyak kalau sekali senajan apal sekitab saya tanya aki kaman tel kalau kali tapi saat tanya mana ibadah keluarganya saya hadir keluarganya secara acak jadi bisa emos TV sarang keluarganya atau be nuting sekali mau muka ini pasti nuting dikata mbak jadi ustaz sama cak aki insyaallah bisa dipaham hingga ke timah lemah oke, kalau malam mata awning makin mulai awning sekali akhiran ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya yaitu prosesi tanya jawab Idan Lukutur. Namun sebelumnya kepada tim panitia mikrofon untuk guna untuk mempersiapkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat saya Turing Timur Panau Bengkala. Reng sebuah apa lagi? Bede kamar, lakaan binian. Oh binian. Hafal kitab kenapa nih Ustaz? Usnul Bayan Ki, beda kiri sama lagi Ki, tore langsung paman periksa nih kan meleoning dibi ini kan Napa lebih apa ya, namun itu bisa nih kan Tod bisa yang sepuluhan Tod deski Ki. Coba baca apa yang dinamakan matamkin. Bismillahirrahmanirrahim. Matamkin setiap buka serau bertemu dengan tasdik dalam setiap menerima penjualan tiga arif tangan leres kan itu leres nih
Bukan laki Ustaz. Mar dibagi berapa? Dua. Apa saja? Mutabihi matfarhi. Dalilnya? Bermutu asli wa fariyulahu masyami awal tabiyulahu. Terus ya, Ustaz. Atau tak di budi, saya tidak melolo tak budi. Oke. Apa nama yang sempurna juga? Siapa? Apa yang dinamakan asamsia bila guna? Asamsia bila guna adalah setiap apa bertemu salah satu huruf asamsia selain huruf yang dikongkat tak padamu. Leras kita. Leras kita. Kita potongan dulu ini. Oke. Kenapa lo kita? Oke, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani, putri dari Bapak Busiri dan putri dari Ibu Salimah. Alamat saya tak berasa konang bangkala. Tepuk tangan buat kalau merasa. Hadir kira seperti persembahan apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum al ada berapa? Ada dua. Sebutkan. Al-Qamariyah Samsiyah. Siapa dalilnya? Walaman ula samiha kumriyah. Walaman ula samiha samsiyah. Hukum min sukun ada berapa? Ada tiga. Sebutkan sama dalilnya. Ifasabawi gamisi dasyafawi walmimu idas kunjaci kodai jana alifi layrati jibija akamu hasalah satu lima tabai fa'u idhamu wa idar fakat. Alhamdulillah. Lah, balas kenapa kalian katanya? Berarti korang di situ. Niki ngirek. Saban saatannya macam, start. Oh, paham nama jadi. Alhamdulillah. Terus sekali lagi. Hukum kalkolah ada berapa? Huruf kalkolah ada dua. Sebutkan sama dari ini. Kalkolah suruh, kalkolah kutra. Wabayi namu kalkolah isa kenawa iya kutuwa kekana akhila. Kalkolah tuyat mauha kabu jadin bayila dofi wa syakit dosyati. Leras di. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Fitriani dari angsa terbelas. Alhamdulillah. Ngirek gelak saya pertama siapa? Hah? Ismawati. Dari Turin. Alhamdulillah. Pada kitab Husnul Bayan. Alhamdulillah terbaringa dekat ilmu sampun eka apal ngireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, putri dari Bapak Samsul Arifin dan putri dari Ibu Husna. Alamat saya Pimpin Konak Pangkalan. Tepuk tangan untuk anak saya nama Nur Hasana dari Belimbing. Belimbing di mana Belimbing? England. Oh, England. Alhamdulillah. England tampil. Perwakilan dari England. Dan sebenarnya apa lagi? Pada keluarga, saya siap nyoal. Pakona catat, mana catat? Husnul Bayan juga. Alhamdulillah. Untuk santriwati, jika naik ke atas pentas, nikah apapun acadara. Okey. Soalnya mentak acadara, takut nol holis lagi. Tak konsentrasi. Liz, ngantam Liz. Sendiri. Apa yang dinamakan madlazim musabbal harfi? Madlazim musabbal harfi ialah man bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat dan panjangnya 3 alif atau 6 huruf. Dalilnya. Madlazim ini sukun sila waslan. Kalau ada yang benderan, lepas ya doktor. Lanjut. Apa yang dinamakan itu mutaqaribain? Itu mutaqaribain adalah sukun berkurang dan cara bacanya digolongkan. Lepas ya doktor. Alhamdulillah. Okay. Apa yang dinamakan gunna musaddadah? Gunna musaddadah ialah setiap nun atau mim yang bertasydid dan cara bacanya dengung, kira-kira satu alif atau dua harakat. Dalilnya. Wa gunna bimansur wa mansudid wa asamin wa habibin ladan. Contohnya. Innahu lakinna minimah. Lereskan itu. Alhamdulillah, leres. Keseran saya nyongal ni kata, kita berita senang tu akhi soalan. Siapa tak? Sebuah pun. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Purwaturani, putri dari Bapak Rusdi dan Ibu Rumah. Alamat saya Kapasan Baturasan Tambunangan Sampang. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Purwatul Aini yang dari Dusun Kapasan. Berarti kawasan nikah deje lembulan badan bong deje. Terus lagi. Alhamdulillah. Ngereng apal kitab apa baan? Aqidatul Awam. Apal kitab Aqidatul Awam. Iya. Thank you. Alhamdulillah. Sekitab apal kapi? Thank you. Sekitab Aqidatul Awam. Alhamdulillah. Matur pada kenging kurokanah. Ulama
saya rangkum kitab fi aqidatul awam. Alhamdulillah. Ring sepon abe deki. Bade keluargana saya hadir. Kak Rusdi. Alhamdulillah. Saya ring sepon ambian sedang gerteng kasa. Bade ngadi, ngiring ngadi. Dawa? Oh, ano, ring sepon bini. Ngiring. Alhamdulillah. Langsung pakon ano. Mele TV ngadi medeki baca aki Ustaz. Aqidatul Awam kitab abahas tentang tauhid. Tentang tauhid. Alhamdulillah. Matur muka si apal juga senyaksian bernikah serang Allah Subhanahu wa taala iparingin tambahan keimanan itu ngaki dak Allah Subhanahu wa taala. Siap, miring. Coba teruskan. Tafsiluhum satin wa isrina nazim. Illa mukalla fi fahati wa tafsir. Ya, ras kita. Sali wa Ibrahimu kullu muqtada. Leres Ustaz. Enki leres. Oke. Dua kali aki Ustaz. Coba teruskan. Wa arba'um minal binazi tuzkaru Ridwanu Rabbi lil jami'i uqaru Fatimatu sarau banu ha'ali Wabnau masjid tani fablu jali Zainabun wa ta'daru qayya Wa ummu kulsum min zakat radiyya. Alhamdulillah. Leras Ustaz, benar tak? Enki leras. Alhamdulillah. Bakun acak tak? Kering sepon tak? Enki. Sekalian lagi eh? Karena banyak juga pasar tanah. Senyata terlalu banyak sekiranya akhir kenyak banyak sebenarnya. Ken tak kok sampai sepuh. Nyereng. Wa bada isra'i urujul lisama. Fattara an-nabiyya abakallama min wairi kaifin wal hisari wa farad. Alayhi wa sallada wa sima farad. Teruskan itu. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Qurratul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De santri mun aku pak lebih semangatan ki. Mak de cepat lapar. Rebe siap rebe di dalam. Tebena dari keluarga nasi apal kan ini. Oke. Nereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Rahmatika, putri dari Bapak Mahmudi dan Ibu Janainatu Nikmah. Alamat saya Sebelekung Batoro Asang Tambalangan Sampang. Alhamdulillah. Tetangga tadi. Tetangga bersa apal kitab. Apal kitab apa? Bukna Vina? Juz Amma. Oh, sebagian kitab Al-Quran sebadan dengan Juz Amma. Apal sudah juz-juz?
Oke. Benih telur melonjus ya. Benih. Apal neng jus telur bolo. Oke. Apal neng jus telur bolo. Badar yang sepona. Oh, alhamdulillah. Pola kan dia nak ki ring sepona duga le ring sepo bining sekalian dari pola. Beda nama Pina hati. Nyeren. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون teruskan بسم الله الرحمن الرحيم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Surat apakah itu? Surat apakah? Al-Fajr. Berapa ya? Oh, ya tanya ki surat dah. Eh jawab surat apa bibun Fina? Saya baca ki guru surat apa? An-Naba. An-Naba. Thank you. Leres Ustaz surat An-Naba. Thank you leres. Tepuk tangan untuk Fina. Terus korang dua kali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر رزقا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Leres Ustaz, iki leres kito. Oh, ring sepo bini pola tanya tanya. Ireng. Nyadore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن ماله أخلده teruskan بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. Cukup. Leres kah itu? Alhamdulillah. Kena telogi. Tepuk tangan untuk Fina. Ayo, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ismatul Mukarromah, putri dari Bapak Mahmud dan putri dari Ibu Musatia. Alamat saya Kenteng Konang Bengkalan. Tepuk tangan untuk Isma. Nyeleng, keluarga Isma, sederi Kenteng.
Kolaba di sehadir. Oh, badan mbana. Mbana Isma, alhamdulillah. Oke. Okay. Be'an apal kitab apa, Isma? Juz Amal Sarang Muslim Bayar. Oh, dua kitab. Sepertama, apal kitab Al-Quran sebedeneng Juz Amal. Senomor dua, apal kitab Husnul Bayan. Alhamdulillah, apal dua kitab. Ngereng Mbak Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yawsha. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yawsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Inna syayakum lasyatta. Fa amma man a'ta wa taqwa. Yaqub. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه تذكر والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى يذكر الحمد لله اكي كاتين apa amban isma leres baca gitu leres gitu alhamdulillah اكي antara pas apa lah telah lojus اكي Terus makin ring apal dua kitab lagi. Situ Husnul Bayan. Nyereng, siap Isma tanya ki Husnul Bayan. Thank you. Nyereng, bismillahirrahmanirrahim. Ada berapakah hukumnya nun mati dan tanwin bila bertemu dengan huruf nam? Bacaan apa? Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang enam, itu bacaan apa? Idhar halki. Katina apa tak? Leres tak? Leres. Hah? Leres? Eki. Idhar halki. Alhamdulillah. Terus korang dua aki, ngereng. Diacak. Diacak. بَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ Bacaan apa? بَمَنْ يَعْمَلْ Nun mati bertemu dengan iya. Idom biguna. Jadinya? Wadim biguna timbian wala ida kana bikil mati kadun ya pambida. Derma Mbak Isma. Terus gitu. Alhamdulillah. Mak nyaman pemajaan dengan Mbak Isma. Tak masuk Eki. Alhamdulillah. Ngereng. Sekali lagi. Mim ba'dih. Nun mati dengan bertemu dengan huruf be, itu bacaan apa? Iklab. Apa dalilnya? Wasali sul iklabu intal ba'i. Rumang di gunatul ma'i fa'i. Yukuk, pada sekarang. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutmainna, putri dari Bapak Juhari, putri dari Ibu Munawwaro. Alamat saya Banjarmasin. Tepuk tangan untuk Mutmainna, sedari Banjarmasin. Kalimantan apa Banjarmasin? Kalimantan Selatan. Alhamdulillah ya Allah. Apal kitab apa Baan? Husnul Bayan. Husnul Bayan. Ngereng. Beda keluarga. Perwakilan. Paman dekat itu. Muhammad Ali. Ngereng. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebutkan dalil qalqalah kubra. Wa bayyinan qalqalah insakana wa iyyakuna marajata qaraba wa qalqalah tu yajma'u wa qad wujadin wa illa dawamin wa sakitun shadid. Adina apa? Leres saya baca guru. Eki leres. Alhamdulillah. Eki ngereng. Juga di aki. Sebut aki telila idgham bigunnah. Wa dalim bi unnatin biya mulaida kana bi kilmatin kadunya pambida. Kata bernama? Eki leres. Leres. Eki. Alhamdulillah. Lampun kengi senapa mbona? Dua. Korang salin aki. Yang lagi saya melarap kisah aja. Dua. Salah apa bender kan? Bender. Bender. Bender ya. Ini borong saya beli kos-kos aja. Jadi melapar lagi. Ken sepakat boleh malam le. Bagian serta hadir, serta nyak seen, tale tale bagian bungkusan. Makin Korea berhubung kok hadir nyak seen, milo deki bungkusan. Ada berkaki. Ayo. Hukum lafzul jalalah dibagi berapa? Dua. Sebutkan. Tafim tabal terkik tipis. Dalilnya. Lafdul jalalati lahukmani tarkiku tafim alal bayani. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng gantena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah wal barakah. Perkenalkan nama saya Mabrurah, putri dari Bapak Muhammad Ali dan Ibu Sania. Alamat saya Malaka Batura Sang Tambalangan Sampang. Tepuk tangan untuk Mabrurah Malaka. Ini Malaka ya. Jajanan bulan. Kapasan. Punten. Oh Melaka nih, oh iya Melaka. Tak sampai ke kapasan kan? Punten. Alhamdulillah. Ngereng, beda keluarga, si hadir, perwakilan, tabe, ha? Enki. Beda, alhamdulillah. Siapa nak? Bibi. Oh menjadi, alhamdulillah. Ngereng. Sebutkan mad badan. Bismillahirrahmanirrahim. Mad badan adalah setiap a, i, u yang dibaca panjang dan panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya. Amanu ituni uti. Dalilnya. Aukudibal hamzu alamadi wadah. Badal ka amanu wa imanan huda. Leres kadipa. Alhamdulillah ini leres. Ngereng boleh. Dalil hukum roh. Wa roki kira'a idha makusirat. Kazaka badal kasri hai susakanat. Illam takum min qabli harfisti'la. Aukana tilkastratu laisat aslah. Katina pada leres saya baca guru. Leres kadim tu. Alhamdulillah. Ki ngereng sekali lagi. Tenang telok. Dalilnya kol-kola.
wa bayyina mulqalqala insakana wa iyyakum fil waqfi kana afyana qalqala tu yajma'u haqqat bujadin bayyin la dawafin wa sakin turshadi. Alhamdulillah. Leres Ustaz. Leres kan itu. Tepuk tangan untuk Mabruroh. Sedari Malakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mireng kantena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Devi Lestari, putri dari Bapak Midun dan putri dari almarhumah Juhairia. Tepuk tangan untuk anak Seanyama Cantika Devi Lestari sedari Telokoh. Lahir di mana, Pak? Lahir kelahiran di mana? Serabi. Oh, lahir cepat. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Cantika kita. Kelahiran Jawa. Cepat berak. Serabi ini cepat berak kan? Cepat tengah. Perbatasan cepat tengah. Oh, perbatasan cepat timur dan cepat tengah. Alhamdulillah. Apal kita apa bukan? Husnul Bayan. Husnul Bayan. Nyata reh. Beda keluarga? Enki. Sawana sehati? Mejadi. Mejadi. Ngereng. Nyata reh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebutkan huruf-huruf ma. Alif wa ya. Dalilnya wal arufu madi salah satu sofu al-wa'u summan ya'u summa alifu. Apa yang dinamakan mad jaiz munfasil? Baca ismu fasil ialah mad bertemu hamzah di lain kalimat dan panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Leres? Benar Ustaz? Saya jawab Ustaz. Leres? Alhamdulillah. Ada berapa tanda-tanda dalam wakuf Al-Quran? Ada 6. Sebutkan. 1. Tawakuf mutlak lebih baik berhenti. 2. Qala al-waqfu lebih baik berhenti. Kif al-waqfu lebih baik berhenti. Jim waqaf jaiz lebih berhenti. Titik di waqaf mana aku berhenti di salah satunya. Min waqaf lazim majib berhenti. Katina Ustaz leres. Leres kadinto. Tepuk tangan untuk anak Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, putri dari Bapak Abdul Rasid, putri dari Ibu Sulima. Asal kalimat saya asalnya kurang bakalan. Tepuk tangan untuk Nur Fadila. Bagaimana keluarga? Thank you. Bada keluarga Nafadila. Thank you. Siapa? Menjadi Mbah? Mbah. Mbah. Alhamdulillah. Okey. Ngereng. Pakon tunjuk. Mele sepun kima abai.
Coba apa yang dinamakan ismam? Ismam adalah lengan yang berkat suara fathah pada kasrah serta memiringkan kedua bibir. Contohnya? Lata menazalnya lata menazalnya. Derma leres kadinto. Oh, leres ibu dijawabna. Aki. Alhamdulillah aki. Orang duga li aki. Apa yang dinamakan mat wajib mutasil? Mat wajib mutasil adalah setiap menen bertambah hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2,5 lipat 5 harokat. Dalilnya? Bahwa jumlah jauh kau berhamzah dan mutasil ini jumlah api kemati. Leres kadinto. Alhamdulillah. Pakon acak kembali dia. Hengki. Iya. Terus. Apa yang dinamakan matsilah? Matsilah ialah damir yang terletak di antara dua huruf hidup. Katina batar. Hengki leres kadinto. Tepuk tangan untuk Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, putri dari Bapak Mas Eki, putri dari Ibu Jubaidah. Alamat saya Durian Timur, Gunung Bangkalan. Tepuk tangan untuk Mutmainah Duri. Beda. Lai berapa jam? Nomor berapa di Mutmainah? 11. Miring dari Turin keluarga nama Mutmainah. Apa yang dinamakan majelis munfasil? Bismillahirrahmanirrahim. Majelis munfasil adalah majelis yang bertemu hamzah di lain kalimat dan bacanya 2,5 harakat. Contohnya? Dalilnya? Wajah itu matu aku semua fasil kolom di kalimat wajah fasil. Karena apa? Terus kali itu. Bener. Eki. Alhamdulillah. Terus kurang berapa lagi? Kurang dua lagi. Nireng. Apa yang dinamakan Madlin Aridi? Madlin Aridi adalah setiap bawah sukun atau yang sukun yang dekat fatah dan dibaca kakam dan panjangnya 3,5 harakat. Eki leres kadinto. Alhamdulillah Eki. Sekali siapa sih mereksa nih? Hah? Ring sepo nak. Oh alhamdulillah. Ring sepo nanti bi. Eki. Alhamdulillah Eki. Ngereng. Apa yang dinamakan sakta? Sakta ialah berhenti senyap tanda pembebas sekeras satu alif pada nombor 4-4. Surah Al-Kahfi huwa jauhisayimah mimar katinah hada surah al-matifin kala baron soal kalkiyamah waki alaman rohaki. Deras kan itu. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Turin. Dan Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Qurrota Ayun. Saya putri dari Bapak Muhammad Musawir dan putri dari Ibu Punara. Alamat saya Pontianak Kalbar. Tepuk tangan untuk Qurrotul Ayun Pontianak
Kalbar. Miki dengan berah? Kalimantan Barat. Oh, Kalbar singkatan dari? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Apa? Jadi dia sendiri. Apa? Apal kitab apa? Husnul Bayan. Husnul Bayan, ya, ya. Alhamdulillah. Pada perwakilan? Hengki. Siapa? Bibi. Bibi? Hengki. Mecedi. Hengki. Oh, ya, alhamdulillah. Miring. Beda. Pak Kon nunjuk mau setelah masakin. Pagi tak? Apa yang dinamakan modulasi muhafaf harfi. Manazim muhafaf harfi, setiap huruf mad bertemu dengan sukun dalam huruf dan panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya Yasin, Nun, Qaf. Kenapa tak? Leres kadik to. Alhamdulillah. Ki, kurang 2 kali aki. Apa yang dinamakan mataris lisukun? Mataris lisukun, setiap huruf hidup yang dibaca wakaf dan panjangnya boleh 1 alif, boleh 2 alif atau 3 alif, tapi yang paling sempurna 3 alif atau 6 harokat. Leres kan itu? Alhamdulillah. Iki. Leres. Boleh? Sekali lagi. Apa yang dinamakan mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil adalah mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dan panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Dalilnya wa wajibun inja aqabla hamzatin mutasilin injumi abikil mad. Artinya apa tak? Terus kan itu. Tepuk tangan untuk Qurratul A'yun Kalbar. Ayo, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin kebesemak, ingat-ingat yun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Nandini, putri dari Bapak Aliman dan putri dari Ibu Fatmi. Alamat saya Cangkarman Konang Bangkalan. Tepuk tangan untuk Rindi Nandini. Dipanggil apa, Pak? Rindi Dini. Terus beda keluarga. Apa yang dinamakan idhar mutlak? Apal kitab apa, Ba'an Rindi? Aqidatul Awam. Apal kitab Aqidatul Awam, Ustaz. Kaya kitab ano? Husnul Bayan tak? Tak konsen, Ustaz, bentar kebingan. Grogi. Grogi. Grogi tak benar kebinaan tadi. Coba teruskan. Imanu Nabi yaumi akhiri wajab. Wa kullu maka nabi minal ajab.
khatimatun fi dhikri amin wajibi mimma ala mukallafi min wajibi. Cukup, bener tak? Ikhilar reskan itu. Ngereng, selanjutnya coba teruskan. Tafsilu asyri min humu jibrilu mikalu israilu israilu mukarna kiru wa kiru wa kata atidu maliku aritra. Oke, cukup. Sekali lagi, Pak Kona catat. Thank you. Coba teruskan. Hamzatu ammuhu wa ambasun kadat. Ammuhu safiyatun datu tidak. Wa qabla hijratin nabil isra'i wa fardi hamzatin bilam tiro'i. Katanya apa tak? Leres pintu. Tepuk tangan untuk Rindi Nandini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Lailatul Mubarak, putri dari Bapak Abdul Karim, putri dari Ibu Halimah. Alamat saya Duri Timur, Kolong Bangkalan. Tepuk tangan untuk Lailatul Mufarrahah Durin. Berada keluarga, laki bini Laila Mufarrahah. Atul bisa banyaknya panggil. Bisa Laila, bisa Atul, bisa Mufar, bisa Rohah. Mireng, berada. Coba bacakan Al-Hadisut Tasi wal Isruna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisut Tasi wal Isruna. An Abi Ayyuba radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabqu ala dini idza waliyahu ahlu wa tabqu ala dini idza waliyahu ghairu ahli. Rawahu Tabarani. Alhamdulillah. Oh, apalan? Apal kitab Arba'ina Hadisan. Alhamdulillah. Terus juga lagi. Al hadisus sadis wal isruna. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sadis wal isruna. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustahasaru mutamalu. Rawahu Imam Ahmad wa ghairuhu. Alhamdulillah mah. Benar sekali itu. Benar. Thank you. Alhamdulillah. Ngereng sekali lagi. Coba bacakan al-hadisus sadis asarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadis asyarah. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ramadan tadilu hajati. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Alhamdulillah. Dermatan. Lerasta. Ki leraskan itu. Tepuk tangan. Ngereng, Pak Samit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor peserta, nomor peserta berapa bahkan? 15. 15? 15. 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Anis Fitria, putri dari Bapak Busiri dan putri dari Ibu Zubaida. Alamat saya Durin Timur, Konang, Bangkalan. Tepuk tangan untuk anak saya nyawa Anis Fitria. Nah, kalau Fitria ada Fitriani wala ada menjaga kalau Fitria. Anis Fitria. Ngereng dari Durin. Beda keluarga. Beda. Beda Anis. Thank you. Bapaknya, bapak. Thank you. Oh, bapak. Alhamdulillah. Ngereng. Apal kita apa, Mbak? Juz sama sarung Husnul Bayan. Oh, dua. Thank you. Juz amma berarti juz telu bolo. Thank you. Ban kitab Husnul Bayan. Nyata rek? Emang kita baca tak? Kasih contoh kalau kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma bidalla min lil abid min ala bilhaq. Engki leres kadito. Alhamdulillah. Engki terus. Pertanyaan selanjutnya. Kasih contoh itu wong mudama silain. Yuwajjihu wa qaddahalu wa dribi asoka. Dalilnya in fi sifati wal mahariju tafa harfani fal mislani fi ma leres tak? Hengki leres. Alhamdulillah. Sekali lagi kol-kolah dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Kol-kolah suruh, kol-kolah kubruh. Leres tak? Leres kadito. Ah, makin kak jus amma jus telah bolo. Apa sejus? Ya. Alhamdulillah. Apa jus amma? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسعمة عليهم نار مؤصدة. Leres tak? Thank you, leres kan? Alhamdulillah. Oke, terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayakulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Cukup. Leres tak? Thank you, leres kadito. Thank you. Sekali lagi. Kenal lo. Bismillahirrahmanirrahim.
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية في جنات عالية دي هنكي هنكي درمتا لرستا 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 Tepuk tangan untuk Anis. Kena enam kan? Contena. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Lailatul Janda, putri dari Bapak Mahfud, putri dari Ibu Halia, dan alamat saya Durin Timur Konang Bangkalan. Tepuk tangan untuk Siti Lailatul Janda. Durin Nereng berkeluarga. Laki bini saya siap nyoan. Bini. Oh bini. Siapa nak Siti? Bibi. Menjadi ya. Thank you. Alhamdulillah. Apa lagi kita apa? Husnul Bayan. Iya, Husnul Bayan. Thank you. Nereng. Ada selaki telur ya? Yang dayang apa dia makan? Bede mana ada? Kami yang bede yang dayang. Apa yang dinamakan asamsia? Bismillahirrahmanirrahim. Asamsia adalah setiap al bertemu salah satu huruf yang 14. Dermat, contohnya. Asamsu ad-dalimina as-samawatu. Terus kali itu. Alhamdulillah. Iki terus. Coba sebutkan dalilnya. Sanihi ma'idgomu hafi arba'i wa asratin aidom warun zahafari tib summa sirah mantafud dibdani am nasuhu adhan dijun syarifah lilkaram. Terus kali itu. Alhamdulillah. Iki. Sekalian lagi berarti iki. Iya, Reng. Apa yang dinamakan tarkik? Tarkik yaitu jika lafaz Allah didahului harakat kasrah. Dalilnya. Wallahu fahim bada fatatim adam labada kasih nawi abdullahi am. Terus kadinto. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Siti Lailatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Lukmana, putri dari Bapak Sasi dan ibu dari dan putri dari Ibu Maimuna. Alamat saya Senasen Konang Bangkalan. Tepuk tangan. Bada keluarga? Iya. Bada. Bada. Laki bini? Bini. Sesiap nyoal bini? Apa nak? Bibi. Menjadi. Ngereng. Begitan. Senasen Konang Bangkalan. Jadi mana telepon Senasen almarhum? Tahun ni. Oh tahun ni. Tahun ni enggak telepon. Thank you. Apa yang dinamakan mat wajib mutasil? Wajib mutasil ialah setiap huruf mat bertemu hamzah dan satu kalimat dan panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya. Lakot ya aku nisa ukum mayasya'u. Katanya apa tak? Beres gak dito. Alhamdulillah. Ngireng, terus lanjut pertanyaan.
Dalilnya itu kamu tak kori bain. Ini ya kuna maraja takaraba wa fisi pati talafa yulakaba. Deres kadito. Alhamdulillah. Ki sekarang nak ki. Terus. Apa yang dinamakan mad lazim mukhaffaf kalimi? Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah satu huruf mad badal bertemu dengan sukun dalam satu kalimat dan panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Dalilnya. Fa lazim ja'a ba'da harfi masakinu halai wa bituli umat. Leres ya Dinto. Tepuk tangan untuk Siti Lukmana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta nomor berapa setia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munawwarah, putri dari Bapak Jumali dan putri dari Ibu Rosidah, alamat Lamayan. Alamat di mana? Lamayan. Lamayan. Okay. Oleh kalau Lamayan. Okay. Ia jalan berkerja. Okay. Ia dari sana apa je dah berang berang sama kita. Oh, banyak orang yang berkerja. Berkerja. Benar. Oh, berangsam lah kalau nyamana kampung berangsam. Bisa berangsam lo main. Tepuk tangan untuk Munawwarah sedari lo main. Ngereng beda keluarga Munawwarah? Thank you. Sabana. Ring sepa. Oh, ring sepa nanti B. Ngereng. Thank you, Ustaz. Ustaz, beda. Ring sepa nak. Ngereng. Reng sepo bini. Iya. Oh, reng sepo bini pada. Pakon nunjuk pada tat atau maos atau baca aki. Al-hadisu al-khamisa asara. Al-hadisu al-khamisa asara. Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajju mabrurun laysa lahu jazaa'un illa al-jannah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah. Katanya apa dah? Leres ka dito. Apal kitab arba'ina hadisan. Alhamdulillah. Terus selanjutnya Al-Hadis al-Rabi'u wa-Salasuna An-Anasin radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'akrama sabun sayuhan disinihi Illa qayyadullahu lahu mayyukrimuhu Inda disinihi Rawahu tirmidhiyu. Alhamdulillah. Leres kan itu? Leres Ustaz. Thank you. Jadi saya baca mana warung hiburu. Oke, okay. Hadis dari kanjeng Nabi mengkik masa ngoda na ahli amal jahki dari sesepo maka masa tua nah paki Allah Ta'ala menjadikan anak-anak ngoda sebagai amal jahki juga. Alhamdulillah. Terus selanjutnya coba bacakan al-hadithul thalithu wa thalathuna. Al-hadithul thalithu wa thalathuna An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la qala li tumul jannata qatin rahimin rawahu al-Bukhari
Katina Ustaz, leres kadinto. Alhamdulillah, saya mau sepi buru, bi munawwaro, sebenar kanjeng Gusti tak bakal masuk dari swarga orang saya meke bela dari munawwaro. Okay. Alhamdulillah, nanti cak makan bela. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mireng, peserta selanjutnya nomor berapa peserta selanjutnya? 12? 14? 15. 15? Okay. Mireng, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti, putri dari Bapak Hamid, putri dari Ibu Hamimah. Alamat saya Cangkarman, Konon Bangkalan. Tepuk tangan untuk Widya Astuti. Nyatore, beda keluarga Widya. Iya, Wid. Sama nah? Macadi. Ngereng, laki bini sama nyualah. Nyereng nyatore. Yang dayang ya ada dengan tepuk mulai gila. Tadusan iya memberitahukan. Apa yang dinamakan Al-Qamariyah? Al-Qamariyah adalah setiap hal bertemu salah satu huruf yang 14. Contohnya. Al-Insanu Al-Qamaru Al-Animu. Leres kah itu? Mireng, alhamdulillah. Terus? Dalilnya as-samsiyah bila gunnah. Bila mis-samsiyah tima'al gunnah fina huyi wa nimati wa namimah. As-samsiyah bila gunnah. Wa masi wa nuni bi wairi bunna kana huyi bi sholati wa sakinah. Terima kasih kadito. Alhamdulillah. Terus kalian akhidat pokoknya catat. Monggo. Coba bacakan dalilnya itu gom utama silain. In fi swifati wal makhariju tafak harfani fal mislani fi ma'ahak. Lepas kata. Tepuk tangan untuk Widya. Yuk, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Jannah, putri dari Bapak Wasi dan putri dari Ibu Malfiro. Alamat saya Terplasah, Konon Bangkalan. Tepuk tangan. Terus, beda keluarga. Beda keluarga, iya. Thank you. Siapa ini? Mbak. Mbak Ngereng. Atau lagi ke Mbak aja. Kitab Husnul Bayan. Thank you. Apa yang dinamakan idgham mithli? Idgham mithli adalah min sukun bertemu mim dan cara bacanya adamu. Terus kadinto. Alhamdulillah. Ngereng, boleh? Hukum basmalah ada 4. Apa saja? Wajib, sunnah, haram, mubah.
Leres kan itu. Iki. Terus sekedar nak kita. Iki. Yere. Coba sebutkan hukum basmalah yang nomor ketiga. Haram membaca surah basmalah. Karena surah Taba turun dengan suasana semangat, sedangkan basmalah turun dengan suasana damai. Adapun menurut Imam Rumli, makruh membaca surah basmalah di awal surah At-Taubah. Leres kan itu. Tepuk tangan untuk Anisatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraini, putri dari Bapak Fauzi dan putri dari Ibu Dumati. Alamat saya Selamat Penembakalan. Tepuk tangan. Ngereng. Apa lagi kita apa, Bu An? Husnul Bayan. Husnul Bayan. Keluarga apa di sana hadir? Enki. Siapa nak? Deng Sepo. Deng Sepo nak? Ngereng. Deng Sepo laki bini si siap atanya nikah? Hah? Ngereng, barang kita. Apa yang dinamakan itu kok misli? Itu misli adalah misli kumatamu mentar batinnya dengung. Contoh wahumma yaf'alun kuntum minal musrikin dalinya. Sani ma'idha mu'afilar ma'i wa'asratin itu nurim jahfali. Terus kau datang. Alhamdulillah. Oke, terus. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dinamakan itu mutamah dilain? Mutamah masilan listrik huruf yang sama yang pertamanya sukun. Contoh yudhu lakadhalu wadri biasa karanya. Infisi fati wal mahori jutafat harfani fal mislaini fi ma'ah. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi. Apa yang dimakan nun iwat? Nun iwat ialah nun menjadi berhenti. Tanwin ada buan berfungsi ketika diwasar contoh masa ni kau terus Karinto tepuk tangan Karinto yang sempurna terus nyoba baca Quran lagi to ah yang sempurna terus nyoba amaus Quran lagi to oh yang sempurna terus nyoba apa pembacaan Quran dapat Andrea Nur ini siap Nur thank you oh terus jadi rumah tangan ku Quran tak? Beri siapa lu an, Nor? Enki. Apa siapa lu an? Juz 2. Awal juz. Awal Quran juz 2. Hah? Awal juz 2. Oh, awal Quran sampai dapat ke juz 2. Awal juz 2 kita. Apal Quran sebagian sebadan dan awalnya juz 2. Thank you. Ayo baca. Ya. Ma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk Nur Aini.
Waalaikumsalam. Dan Pak Hasan, Pak Hadirusen. Gere ganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nur Aviana, putri dari Bapak Satipik dan Ibu Amsia. Alamat saya Batuan Ten Konang Bangkalan. Tepuk tangan untuk Nur Aviana. Batuan Ten. Apal kita apa? Husni Daya. Ngireng, beda keluarga na? Thank you. Siapa na? Mama. Menjadi? Thank you. Ngireng. Terakhir dah. Bangkit dah. Nomor dua ekor bang. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dinamakan ikhlab? Ikhlab adalah nunjukkan atau tanding bertemu huruf dan cara bacanya dengu. Dalilnya? Wasalisul ikhlabu indal bari miman likunatin ma'al ikhlabi. Tapi kenapa tak? Leres tak? Thank you. Ngereng? Sebutkan dalilnya. Idhar Safawi. Wasalis wal idharu fil bakiya min arufi wasabiha syafiya. Katanya apa? Yang leres? Leres kali. Alhamdulillah. Oke. Mireng. Apa yang dinamakan asyamsiyah? Asyamsiyah adalah setiap al bertemu salah satu huruf yang 14. Contohnya? Asyamsu adali min asamawatu. Dalilnya? Sanihi ma'idkomu hafi arba'i wa asratin aydun warang zahafai. Ibsumma siraman tafusib dani'an dasuwa adunidu syarifadil karam. Thank you, leres kan? Alhamdulillah. Tepuk tangan Nur Aviana. Sederi Batuan Ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kibada boleh binin? Ada lagi? Ada bagian yang dayang ya ada. Bersehubungan kare telok peserta saya tak rebenanya itu undang sedangkan nyambi wisudan rebenan agar dapat telok peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wal barakah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, putra dari Bapak Daruji dan Ibu Suhaini. Alamat Cegar Semen Tunggu ke Panggalan. Tepuk tangan untuk Muhammad Ibrahim dari Bendeng. Bendeng Kokop. Beni Duko Kopola Dupo. Kan Kecamatan Dupo ya. Kokop. Apalagi kita apa, Mbak Anhim? Sama serangga kita dulu, Bang. Apal dua, setung jus amba, setung akidatul awam. Tepuk tangan. Terus, beri keluarga nak? Yang hadir, perwakilan? Oke. Siapa nak? Rinsepo. Oh, Rinsepo na TV. Ngereng, Rinsepo bini, kenapa Rinsepo laki, sesiap meriksa ini kah? Rinsepo bini. Rinsepo bini. Ngereng, Mamang Rohim. Yang sepobi ini ayat ajik juga berkatat ajik juga dat dede iya dat jadi kan dia habis banyak mengakan mereka
Miren. Bangkitan, nyerentan. Coba bacakan surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Cukup. Alhamdulillah. Benar tak? Engki. Alhamdulillah. Nyereng juga di aki. Surah At-Takwir itu berapa ayat? 29 ayat. 29 ayat. Alhamdulillah. Terus pertanyaan yang ketiga. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Leres tak? Engki leres kak Dinto. Tepuk tangan untuk Abdur Muhammad Rahim. Lanjut ke kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Nyata deh. Coba teruskan. Tafsilu asyri minhumu Jibrilu. Tafsilu asri minumul Jibrilu minkalu Israfilu Israfilu minkana kiru warakibu wakada atidu maliku waridwan utada atidu marikun waridwan utada. Laras Kak Dinto. Alhamdulillah. Terus orang duga nyakini Ibu Laguna. Nabiuna Muhammadun qad ursina. Nabiuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fatiha. Abu Abdullah Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manafi yang tasib. Wa Hashimun Abdul Manafi yang tasib. Iya. Terus sekali lagi. Terus itu lagi dan engki. Jasa kita tak kembali hari malam seru terus apa banyak juga kita tapi hak terdah. Terus. Fatimah tu Zahra ubaluha Ali. Wabna umat cipta ini belum jali. Fazaina bua pada rupaya wa mukhlasu min zakat radia. Leres tak? Killer leres kak. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Muhammad Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinwani, putra dari Bapak Butir, putra dari Ibu Sema, nama saya Duri Timur, Kodam Panggara. Tepuk tangan untuk Sinwani. Kembali ke Sinwani di Pakong ya. Terus Sinwani pada keluarganya Sinwani. Thank you. Laki bini sesiap nyoal. Laki. Apa? Menjadi apa? Yang sepo? Yang sepo. Oh, alhamdulillah. Ngiring paling kita. Apa lagi kita apa buat Sinwani? Awamil sarana dulu. Hah? Awamil sarana dulu. Apa itu jelas?
Oh, dua kitab. Thank you. Situ kitab awamin, dua kitab nadoman. Ngireng. Bacakan wanawul khamisu minha. Bismillahirrahmanirrahim. Wanawul khamisu minha. Hurufan dan sibu isma wa tarluku barok. Wa ya sita tarufin inna wa anna wa kanna wa natu wa lalla wa lakin. Terus kan itu. Alhamdulillah. Ngireng. Terus. Wanawul khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Wanawul khamisu. Asma antan zibula tamyizi asma nakiratin wa ya batas maina dua suratin idza rukibat ma hadina wa sinain ala tisatin wa disina wa kama kayin wa kata Adina badar leres kadito alhamdulillah ngireng coba bacakan wanau utasiu bismillahirrahmanirrahim wanau utasiu kalimatun tusamma asma la bali ba dua tarafa wa ba dua tasibu wa tisun kalimatin anna sibitu minna salah sulamatin wa yadu bulha wa duna ka wa laika wa hiyahul wa rafiatu minna salah sulamatin wa yata wa sitana wa sir'ala leres tak? Thank you leres kan itu alhamdulillah. Terus pertanyaan selanjutnya coba dibacakan nadhoman an-nawru thani. Bismillahirrahmanirrahim. Yunsabu ismu summa yurfa'u al-hubar bisitati arufi kunta tutabar inna wa anna wa ka anna laita la anna lakinna kada ataita leres kadimah leres alhamdulillah. Terus juga di akhirat coba dibacakan an-naw'ul 'ashir. Bismillahirrahmanirrahim. Warfabi kanal isma wasibil ubar asbasorana huzaidun zanadur amsa wa adhadallabata mabari mazala mafati awayana tadi manfaqa madhamata laisa laiki laiki coba dibacakan coba diteruskan warfa bi ni'ma bi sadzal makhsusa. Bismillahirrahmanirrahim. Warfa bini ma bisa zalmatu suso matan wa zalma badahu suson summa ja'alan nabis nabisa sa'a fatbasa wa binas adutu'a. Katina apa tak? Thank you, benar sekali dong. Tepuk tangan untuk Sinwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri, putra dari Bapak Almarhum Yukri dan Ibu Faridah. Alamat saya Durin Timur, Konang, Bangkalan. Tepuk tangan untuk Fahri Durin Bangkalan. Keluarga pada? Tadi. Saya perwakilan? Tadi gitu. Apa ya, Pak? Jadi Mereng, kakek bini Mereng aki Mereng ayo tak? Egi. Ngireng. Apal kitab apa, Baen? Andimah. Hah? Andimah. Andimah. Al-Miftah. Oh, Al-Malak berarti saya bahas. Al-Monahbu. Ngireng.
Ya tore. Makonaca. Bismillahirrahmanirrahim. Coba teruskan. Warfa fihi manwi wahdib jasima salasahunna takdi hukman lazima warfa fihi manwi wahdib jasima salasahunna takdi rafan fihima. Teruskan itu. Alhamdulillah. Terus lanjutkan. Coba teruskan. Wa filu amrin wa mudim dunia wa urabu mudari'an in ariya minuni tawkidin mubasirin wa min nuni inasin kayurakna manfutin. Kalian lagi berkata-kata. Egi. Coba teruskan. Wawairuhu fi arba'in bahasuru wawairuhu ayadarfu wal majururun wafailun mafi'lilladhi sadar walmubtada' ma'amalahu minalobar. Berarti apa tak? Eki, leres kali. Tepuk tangan untuk Muhammad Fahri. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, peserta selanjutnya. Cukup, kena 6 lekor. Oke. Alhamdulillah. Antar sedaya sami-sami kenging berokah oleh ilmu manfaat ilmu seiri itu isran Allah Subhanahu wa taala. Saya tetiaki penyebab tambahan kemuliaan aba itu yang terutama bagi ning akhirat. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman wa hilman wa hukman wa hikmatan wa imanan wa taqwan warzuqna quwwatal fahmi wal himdi wal fasahata wal balaghata wal jasarati illa 'alaika adam al khawfi illa bika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisri asraril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut lagi laku malam lagi. Iklanul kutub juga. Malam apa laku? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Hah? Bani sampai malam Jumat. Jam tahfid malam Jumat. Wisuda. Okay. Malam Jumat wisuda. Iklan. Dan malam Rabu. Malam Kamis. Oh wisuda juga. Okay, okay. King ereng. Antara muka sedaja sedekah rebanah kata yang masyarakat Allah Subhanahu wa taala ketika anak se soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.